Kelompok Muhawama Irak melancarkan serangan terhadap posisi Israel. Drone Muhawama Irak menghantam pembangkit listrik di Bandara Haifa. Media Irak pada Rabu 6 Maret 2024, Muhawama Islam Irak mengatakan bahwa operasi melawan penjajah Zionis ini sebagai bentuk dukungan kepada rakyat Palestina di Jalur Gaza. Pejuang Irak dengan sejumlah drone menyerang pusat pembangkit listrik di Bandara Haifa. Imbas serangan tersebut, bandara vital milik Israel itu pun terbakar hebat. Inilah penampakan dari Bandara Haifa setelah diserang oleh Irak pada Selasa 5 Maret menggunakan drone. Dari video yang beredar di media sosial, terlihat bandara itu terbakar hebat dengan api yang berkobar-kobar. Percikan-percikan api juga terlihat jelas hingga membuat para warga tidak berani mendekat. Muhawama Irak dalam beberapa hari lalu juga menargetkan stasiun kimia pelabuhan Haifa di wilayah pendudukan Palestina dengan serangan pesawat tak berawak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.